Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bu Iva. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bintan Hakimin Evan Putra. Biasanya teman-teman memanggil saya Bintan. Saya adalah pastor nomor urut 1 dari kelas 2 Siti Mundia. Menurut saya pemimpin hebat itu adalah 1. Pemimpin amanah, yaitu pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kedua, pemimpin yang jujur dalam berkata-kata dan bersikap. Yang ketiga, pemimpin yang disiplin waktu, disiplin nafsi, tata tertib di sekolah dan di dalam kelas. Disiplin menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Mari teman-teman bersama-sama menjadikan kelas 2 Siti Mundia menjadi kelas yang bersih, tertib, dan keren. Jangan lupa memilih nomor 1 ya, kelas 1 Siti Mundia. Wow, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-temanku tercinta, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Renata Putri Hermawan, biasa dipanggil Renata. Terima kasih kami terpilih menjadi calon pasangan ketua dan wakil di kelas 2 Siti Mundia. Menjadi ketua kelas adalah tanggung jawab yang besar. Ketua kelas adalah seorang pemimpin di kelas. Pemimpin yang baik harus punya sifat 1. Jujur 2. Bertanggung jawab 3. Disiplin 4. Suka membantu orang lain. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Semoga kami bisa menjadi pemimpin dan panutan yang baik. Mari bersama kami menjadikan kelas kita sebagai kelas yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Juri, dipanggil Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Editor Kesatria. Menurut saya, pemimpin yang hebat itu adalah jalankan amanah. Pemimpin yang hebat itu adil, jujur, bijaksana, cerdas, selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misi 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Menjaga kekeluargaan antar murid dan guru. 3. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Insya Allah kalau saya terpilih, saya akan menjalankan amanah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Asfar Rasyadi. Sehari-hari saya dipanggil Rafi. Saya adalah salah satu calon ketua kelas dari kelas 2 Siti Mundia, berpasangan dengan teman saya Marsha. Menurut saya, pemimpin hebat itu tidak hanya bisa memerintah orang lain, tetapi juga harus bisa menginspirasi dan memotivasi anggota timnya agar bisa berhasil bersama-sama dan menjadi hebat bersama-sama. Jangan lupa ya teman-teman, hari Minggu tanggal 19 Juli, pilih nomor 3, Rafi dan Marsha, kelas 2 Siti Mundia,
dipanggil Marsha. Saya calon wakil ketua kelas berpasangan dengan Raffi. Selain itu, pemimpin yang hebat harus jujur, bertanggung jawab, dan mau menerima saran kritik dari orang lain. Jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 19 Juli, pilih nomor 3, Raffi dan Marsha. Semoga sehat-sehat semuanya ya, dan tetap semangat. Kelas 2 Siti Mundia, yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.